Adik. Adik. Adik ni yang duduk tingkat 5 tu kan? Yang duduk seorang-seorang tu kan? Sebab kawan saya dah pindah lepas. Oh, kawan dah pindah. Tunggulah dia ni. Takkan nak balik? Sabarlah. Kita borak-borak dulu. Doktor kata kamu langsung tak nak tengok bayi kamu. Aku tak nak budak tu. Aku benci dia. Aku benci dia. Dia kan anak kamu. Takkan kamu tak nak tengok dia? Tengoklah. Nanti saya bawakan dia ke sini. Aku tak nak tengok budak tu. Aku benci dia. Aku benci dia. Kenapa pula nak benci? Kan dia anak kamu. Tak ada ibu yang langsung tak nak tengok anak dia. Kau tak dengar ke aku cakap? Aku tak nak tengok budak tu. Kau keluar! Keluar! Fatin, jangan main mesin tu lah. Kita kan kena tolong Kak Mara basuh kereta ni. Dah, jangan main-main. Mesin tolong Kak. Alah, Akak dah basuh. Bukannya hari-hari Fatin dapat main macam ni. Hish, degil kau. Tak takut kena marah dengan Kak Mara ke? Tak takut kena cubit ke? Ha? Kak Mara tu selalu marah-marah kan? Kenapa dia benci sangat dengan kita ni, Kak? Kak Mara tak macam Alung. Alung kan baik. Buat apa tu? Nak jadi hero kat sini. Kau pun sama. Tak payahlah, Kak. Kau aku je, tak? Adik-beradik sama je. Habis yang berat aku je. Sekarang kau duduk. Cuci kata aku dan sekejalah. Cuci cepat. Aku nak keluar. Dah tak payah nak drama swasta kat situ lah. Dah. Nangis. Kau pun sakit, Kak Maria, buat. Kak Maria, jangan. Takpelah. Kita yang salah. Kalau kita tak buat salah, Kak Mara mesti tak marah kita kan? Dah. Saya geram betul tau dengan Fatin dan Khaira tu. Usahkan je. Suruh buat kerja main-main. Pemalas betul, lembatlah dia orang ni. Geram betul lah saya. Saya kan memang tak sabar tau dia orang tu besar. Dah besar je, saya nak dia orang berambus pada rumah ni. Bila duduk sini menyakitkan hati je, bukannya menyenangkan kita, menyusahkan lagi adalah. Belah bawa tenang sikit. Orang budak-budak lagi tu. Abang, budak-budaklah kita nak kena ajar diorang. Tahu buat kerja, patuh arahan. Amboi, habis tu nak jadi member besarlah dalam rumah ni. Saya buat kerja semua. Diorang ada bagi kita duit ke? Tak kan? Banyak cantik diorang. Yang awak nak marah ni kenapa? Ini amanat arwah mak dengan ayah saya tau. Untuk jaga adik-adik saya ni. Tak habis-habis dengan amanat awak tu. Adik-beradik angkat je pun. Awak. Fatin dengan Khaira adik susuan saya. Arwah mak saya susukan dua masih ambil dua jadi adik angkat dulu. Saya dengan dua kalau bersentuhan, tak batal semayang tau. Takkan itu pun awak tak tahu? Saya tahu. Saya tak bodoh pun. Tapi diorang tetap bukan adik-beradik kandung awak. Mak awak tak lahirkan diorang, tak mengandungkan diorang pun. Habis awak kahwin dengan saya ni untuk apa awak? Untuk jaga adik-beradik awak tu? Macam tu? Saya ni kan, sabar je. Dahlah dengan awak pun. Anak pun tak ada. Lepas tu nak kena jaga adik-beradik angkat awak yang menyakitkan hati, yang menyusahkan jiwa raga saya tu. Dah. Jangan sedih. Tapi
Siapa mak ayah sebenar Fatin? Kenapa kita kena duduk dengan Alung? Sebab Alung je yang boleh jaga kita sekarang ni. Tapi Alung ada Kak Maria. Kak Maria jahat. Kenapa nama bapa kita sama je? Kenapa kita binti Adulah? Nama bapa Alung lain. Sebabnya kita ni memang anak angkat. Kita bukan anak kandung mak dan ayah Alung. Inilah agama mak dan ayah angkat kita. Masa Fatih mula tahun, mereka meninggal sebab kemalangan. Diorang orang baik. Diorang sayang kita. Nama ayah kita Rais. Alanglah anak kandung ayah. Alang pun baik dengan kita, kan? Tak macam Kak Maria tu. Tapi siapa mak ayah Fatih sebenarnya? Kenapa Fatih kena jadi anak angkat? Jangan cakap. Nafas bunyi kuat sangat ni. Kita kena bersyukur juga sebab Alung nak juga jadi kita. Nasib baik ada Alung, kan? Okey. Ya, tak ada makanan ke, Kak? Belum siap lagi kot. Kak dapur pun tak ada orang. Biasanya Kak Mara dah siap, kan? Tak sempat kot. Habis tu macam mana? Fatin laparlah, Kak. Shh. Tak apalah. Lagi kita makan kat sekolah nanti, okey? Lagi. Hai, mana sarapan ni Kak Mara tak siapkannya? Tak ada pun. Fatin laparlah, Long. Allah, lapar ya. Kesiannya. Ni, awak tak sediakan sarapan untuk budak-budak ni? Eh, saya bukannya orang gaji dalam rumah ni. Itulah dulu dah elok-elok ada orang gaji, berambus pula. Sebabkan ni lah, dua orang ni. Awak baik awak cek cepat orang gaji baru. Dah ada pun elok je buat sarapan. Abang, saya dah lambat tau. Saya ada urgent meeting. Manalah sempat nak buat semua ni. Dahlah. Eh, awak kena hantar saya tau. Kereta saya buat hal ni. Dah, jom cepat. Saya kan nak hantar dia orang ni pergi sekolah. Dia orang biarlah jalan kaki je. Bukannya jauh pun. Jom cepat. Dah lambat ni. Silalah Kak Maria tu. Semua nak ikut cakap dia. Kau tengok. Kita kena jalan kaki pula. Tak apalah. Bukan jauh sangat, kan? Jauhlah, Kak. Letih dah ni. Tu belanja pun tak ada. Kalau lupa nak bagilah tu. Kakak nak minta pun takut. Nanti Kak Maria tu lagi marah kat kita. Habis tu macam mana? Apa kita nak makan? Tak apalah, kakak ada lagi RM5 duit baki yang kakak simpan semalam. Cukuplah untuk belanja kita hari ini. Nah, nasib baik ada lagi. Coklat! Yeay! Dahlah, jom. Nanti kena marah pula lambat-lambat. Kereta dah lambat. Tapi elok sempat dia pergi makan ni. Abi dah lapar. Kakak tak boleh makan dulu. Abang, Maria ni kalau kerja dalam keadaan lapar, boleh makan orang tau. Ni, satu lagi. Bila nak hantar Fatin dekat mak kandung dia? Sebab kita dah tahu kan kat mana mak kandung dia sekarang. Nah, biarlah dulu. Abang, nak tunggu sampai bila, bang? Saya tak sampai hati dah tengok dia orang. Tak sampai hati saya tengok Fatin dengan Khaira tu. Kalau Fatin tak ada, saya kesian tahu dengan Khaira. Abang, sampai bila abang nak simpan dia orang? Abang, sekarang ni dah ada peluang nak hantar balik Fatin dekat mak kandung dia. Abang pula tak nak. Eh, dia tu menyusahkan betul lah, bang. Tak susah pun kalau kita anggap benda ni tak susah. Awak kena ingat tau, dia orang tu semua adik-beradik saya. Kalau ia pun kita nak hantarnya Fatin tu, biarlah si Khaira tu masuk asrama dulu, boleh tak? Ah, buat apa ni adik-adik Alung ni? Ha? Ish, cantiklah. Lukis apa tu, Khaira? Khaira tengah lukis hiasan dalam rumah. Nanti bila dah besar, Khaira nak jadi pereka hiasan dalaman.
Oh, perhiasan dalaman. Kira macam interior designer lah ni. Eh, baguslah. Adik Alung semua ada cita-cita. Ni Fatin ada cita-cita tak? Fatin nak jadi polis. Nak jadi polis? Nak tangkap orang jahat? Yelah, nak tangkap Kak Mara. Dia kan garang. Alamak. Ni Fatin, Kak Mara tu tak adalah jahat sangat. Alah, Kak Mara tu memang macam tu. Dia tu baik tau sebenarnya. Alah, biasalah orang perempuan ni kan. Kadang-kadang mood dia okey, kadang-kadang mood dia tidak. Tak apa, nanti Fatin dah pesan, nanti Fatin faham. Ni, Alung ada benda nak tunjuk dekat korang ni. Nak tahu apa dia? Alung beli kamera baru. Wah, kamera baru. Bestnya. Bolehlah tangkap gambar banyak-banyak. Ya, mestilah boleh. Nanti boleh tak Alung ajar Fatin guna kamera ni? Nak kena ajar ke? Perlu ajar? Okey. Sebagai sebelum tu, kita tangkap gambar ramai-ramai itu boleh. Alright. Senyum. Satu, dua, tiga. Nakal tau, Yuni. Alah, sabarlah sayang. Yuni, cuba sabar sikit. I ada je. Okey, ah. Okey, esok-esok eh. Bye. Abang nak makan ke? Kena makan tadi. Oh, lupa pula. Yelah, mana tahu abang nak kunyah-kunyah biskut ke? Ayalah. Yang siapa bercakap tadi tu? Kawan pejabat. Asmaraku mengganggu hidupmu. Ah, cantik. Okay. Cantiknya gambar Kak Mara ni. Mestilah cantik. Kalau tak, tak adalah Alung nak kahwin Kak Mara, kan? Kak Mara memang cantik pun. Mestilah. Ini gambar Alung bagi. Boleh tak Kak Mara letak kat sini juga? Tu pula ni? Nak letak gambar ni dekat sini? Tak payah. Mengganggu je pemandangan. Kak Mara kan cantik. Baik. Bolehlah. Dah, di sana lah. Ya, Long. Macam mana lah nanti Fatin, Kak? Akan masuk asrama. Nanti janganlah sedih sangat, eh. Alung dengan Kak Mara kan ada. Lagipun hujung minggu aku boleh balik. Berhari aja aku tak ada kat sini. Tapi Fatin tak biasa seorang-seorang. Tak biasa tak ada kakak dengan Fatin. Nanti siapa nak temankan Fatin makan coklat? Siapa nak temankan Fatin tidur? Kalau hujan lebat, gurun dengan kilat, Fatin takut. Tak payah nak jadi penakut sangatlah. Tak adanya guruh tu nak masuk dalam selimut awaklah. Mengada-ngada betul lah budak ni. Alah, mula-mula aja Fatin sedih. Nanti kalau dah biasa, okeylah. Kalau Fatin rindu sangat kat kakak, mintalah Alung hantarkan Fatin ke sekolah kakak. Dah. Okey, jangan sedih sangat. Tak payah nak drama sangatlah. Dengar ni, kakak tu dia nak pergi belajar, nak tuntut ilmu. Awak kalau nak belajar, nak pandai-pandai, baru masuk asrama. Ini asyik main je kerja. Ini jaga rumah tu. Mata tak nak bisa dengan kakak. Mata tak nak bisa dengan kakak. Macam itu tau. Cepat sikit. Lambatlah, Wana, lambat. Aku tengok kau ni rajin betul lah. Setiap hari bercuci baju. Dah biasa kena basuh baju hari-hari. Takkanlah nak biarkan berlambak tak cuci.
Dahlah rajin, pandai pula tu. Nanti tolong aku buat kerja sekolah boleh? Boleh. Ataupun kau buatkan je lah kerja sekolah aku. Ni upah kau. Coklat? Ni baru sikit. Nanti aku bagi banyak lagi. Kak Kaira, Fatin laparlah. Seronok kan kalau makan coklat dengan Kak Kaira? Tak rajin. Cantik. Abang ni kenapa? Abang raya dah nak dekat, kita kenalah shopping. Nanti kan kedai tu tinggal patung je tau. Raya kan lambat lagi. Memanglah, tapi sekarang ni awal-awal ni tengah diskaun banyak. Abang bayangkan ni, harga 200 dapat RM80. Ha, jomlah shopping bang. Jomlah shopping. Sekarang baru puasa yang ketiga. Banyak lagi masa, kan? Abang ni kenapa? Orang belum puasa, nak seronok, nak ceria. Cukup baju raya, pilih awal-awal. Dia monyok pula. Dahlah sekali je setahun belum puasa. Masalah awak ni. Hei, mak kandung Fatin nak ambil Fatin balik ni. Saya kabut, kan? Mak dia nak ambil dia balik? Baguslah, bang. Bagus apa? Sekarang ni, time-time bulan puasa ni lah. Dia mendesak sangat. Dia nak raya dengan Fatin. Nak bulan puasa dengan Fatin. Fahamlah. Baguslah, bang. Mak kandung dia nak dibalik. Ha, bagi je lah. Senang sikit hidup kita. Tak, abang rasa tak adil lah. Yelah, masa kecil dulu, dia bagi dia kat siapa-siapa. Tak ada siapa nak jaga. Yang menjaganya mak ayah saya. Yang susahnya mak ayah saya. Ha, sekarang ni bila dah besar, senang-senang je nak ambil. Sebab tu abang kena pulangkan balik. Eratkan silaturahim diorang. Kisah lama tak payahlah nak ungkit-ungkit. Pulang je lah balik. Tak adalah menyusahkan hidup kita. Biar mak dia pula rasa susah nak jaga si Fatin tu. Saya jaga ruang tu daripada kecil. Bukan baru sekarang jaga. Abang, pulangkan je lah. Saya pun tak ada masa lah nak jaga diorang. Saya ni sekarang ni overtime sana, overtime sini. Tapi mama tak belajar. Berdosa besar tau. Pisahkan mak dia dengan anak kandung. Dah lah. Besok shopping. Tak kira. Nasib birthday aku hujung minggu ni. Bolehlah mak ayah aku datang sini? Wah, bolehlah kita ramakan kek birthday kau tu kan? Eh, mestilah boleh. Eh, Kaira, birthday kau bila? Bulan 7. Lambat lagi. Oh, kau ada berapa orang adik-beradik? 2 je. Ayah kau kerja apa? Ayah dan mak angkat aku meninggal. Kemalangan. Mak ayah angkat? Haa. Abang angkat aku lah yang jaga aku sekarang ni. Nurin. Oh, patutlah dia minta Abdullah. Kau tak pernah jumpa mak ayah kau ke? Tak. Kenal? Fatin? Alun sayang Fatin tau. Apa yang Alun buat semua ni adalah untuk kebaikan Fatin juga. Alun rasa biarlah ibu kandung Fatin yang jaga Fatin buat sementara ni. Alun bagi ibu kandung jaga Fatin bukan sebab Alun tak sayang Fatin. Alun sayang Fatin. Fatin tahu, Alun. Dah. Jangan nangis. Ibu kandung dah tunggu bawah tu. Alun. Dia nak cakap terima kasih sebab selalu jaga Fatin.
Fatah sayang Alung. Fatah nak minta maaf kalau Fatah menyusahkan Alung. Tetapi nanti, Fatah tak boleh jumpa Kak Khaira. Kalau Fatah rindu Kak Khaira, macam mana? Tak apa, nanti. Nanti kita tengok macam mana, okey? Sekarang ni, Fatah duduk dengan ibu kandung dulu. Boleh? Katalah. Tuan tunggu bawah lah tu. Jom. Kiki, Kiki tolong jaga Kak Khaira untuk Fatah ya. Dah boleh dah. Jom main taruh sini kan. Dah, mari kita pergi. Tenang juga. Selamat tinggal. Siap, selamat tinggal. Selamat tinggal, Kiki. Balik. Kan dah cakap. Ada overtime. Tanya. Kenapa ni? Macam je. Saya penat tau. Tak adalah hari-hari balik lambat. Hari-hari overtime. Tahu kan bulan puasa sekarang ni. Jangan cakap makan dekat luar. Buka puasa kat rumah sendiri pun tak pernah. Allah, berbuka je pun. Makan je lah macam biasa. Abang, sekarang ni saya nak dinaikkan pangkat. Saya kenalah bekerja sungguh-sungguh. Takkan nak hidup dekat takut lama je. Yalah, saya cuma nak ingatkan awak. Besok saya nak ambil Khaira balik. Jadi awak temankan saya, boleh tak? Eh, buat apa nak ambil dia? Biarlah dia raya dengan kawan-kawan dia. Tanta tu yang dia suka. Macam tu pula awak ni. Dah tak payah nak ambil dia. Pandailah dia beraya kat mana pun. Tahun ni saya nak kita beraya berdua je. Sayang. Abang, minta maaf sangat-sangat. Tak dapat buka puasa lagi dengan abang hari ini. Sibuk sangat. Sebab banyak kerja nak kena siapkan sebelum cuti raya, kan? Minta maaf sangat-sangat, ya, sayang. Takkan tak boleh, abang dah. Ya, tak boleh. Banyak sangat kerja. Ni lepas berbuka ni, terus masuk kerja balik ni. Penat tau. Tak apalah. Okey. Bye. Selamat berbuka. Sayang abang. Takkanlah aku nak biarkan Khaira seorang-seorang kat sekolah tu. Kalau apa-apa jadi dengan dia macam mana? Aku mesti pegang amanah-amanah dengan ayah aku ni. Thank you.
Fatin, kakak dah balik ni. Mana dia pergi? Ni untuk Fatin, ni untuk kakak. Ha. Mana dia? Keluar dengan Alung kotnya. Fatin, mana semua baju Fatin? Fatin pergi mana? Fatin pergi mana? Fatin kenapa tinggalkan kakak? Fatin, mana Fatin? Fatin, mana Fatin? Kenapa Fatin tinggalkan kakak? Fatin, mana Fatin? Kenapa semua baju dah tak ada? Mana kau? Fatin! 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 Allah, Khaira, puas tu Alung cari. Alung! Mana Fatin? Fatin ada. Khaira tengok semua baju dia tak ada. Dia pergi mana? Okeylah. Alung terus terang dengan Khaira. Sebenarnya ibu kandung Fatin dah ambil Fatin dah. Mak kandung dia dah ambil. Kenapa Alung bagi? Dalam ibu kandung dia kan, takkan Alung tak boleh bagi. Kerana tu nak faham, okey? Mati kat mana? Kerana nak cuba dia. Itu Alung tak tahu. Yang Alung tahu, bila Fatin dengan mak dia, mesti Fatin selamat. Di mana kita nak cari dia? Kerana nak jumpa dia. Kerana dah belikan semua coklat yang dia suka. Kau nak jumpa dia, dapat jumpa sekali pun cukuplah. Nanti kita cari dia. Buat serius ke ni? Nak tinggalkan Khaira seorang-seorang kat rumah ni? Ada masalah ke tinggalkan dia seorang-seorang? Tak ada kot, dah besar kan? Memang dah besar, tapi hari raya kot. Hari raya ke, hari biasa ke, sama je harinya. Tantah dia lagi suka tinggal seorang-seorang kat rumah ni. Awak mana tahu? Khaira tak pernah duduk seorang-seorang kat rumah ni, melainkan kalau ada Fatin seorang tinggalkan dia. Abang, kita nak raya rumah mak saya tau. Rumah mak saya kecil, tak ada bilik untuk Khaira tu. Dia kan dah besar. Perempuan pula tu tak manislah tidur selerak kat orang tamu tu. Dah, biarlah. Baguslah ada juga orang jaga rumah kita ni. Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La kenapalah aku kena sambut raya sorang-sorang. Selalunya Fatin ada, Alung ada. Tak apalah. Mungkin Fatin dengan gembira sambut raya dengan keluarga dia sekarang. Kiki tolong temankan Khaira. Kita sambut raya sama-sama. Hello. Ya, saya dengar. Kenapa Puan Lina? Okey, sekarang ni macam ni. Saya cuma tengah tunggu wallpaper je. Lepas tu kafe pun akan siap.
Ya, saya tahu pelancaran tu nak dekat. Ya, saya tunggu buah paper je sekarang ni. Nanti saya jumpa puannya. Okey. Duh, Nina ni, aku dah cakap dah buah paper tu kena sampai. Mana Nina ni? Hey, tak nampak ke? Buta ke? Awak yang langgar saya? Saya yang kena? Yalah, jalan ni luas kot. Yang awak kena langgar saya kenapa? Awak tiba-tiba keluar basikal awak macam ni. Macam mana saya nak nampak? Awak tu lari-lari anak je kot. Nak juga langgar saya. Darah tu. Sakit lagi ke? Ya. Sikit je. Dia letak antiseptik dia kejap hilang. Minta maaf. Dah. Berapa ringgit, Kak? Ini? Sekali yang tadi. Ini. Berapa? RM2? Okey. Jom. Terima kasihlah. Bawa saya pergi farmasi. Susah-susah aje. Tak susah. Kalau bukan pasal saya pun, awak tak jatuh. Saya minta maaf. Let's keep in touch. Kat saya. Noah. Oh, kontraktor. Kecil-kecil je. Awak kerja kat mana? Saya interior designer. Orang kreatif lah ni. Kaira, kau buat apa kat sini? Kau dari mana? Kau tu buat apa kat sini? Kenapa ni? Tak ada apalah. Ni, kenalkan kawan yang aku baru kenal tadi. Noah. Noah Nina. Saya langgar dia tadi. Itu jadi macam ni. Aku yang jatuh. Aku tak tengok kiri kanan kan. Dia lari-lari anak je. Awak langgar dia? Dia masalah saya pun. Saya tak nampak dia jatuh. Tapi kan saya dah cakap saya yang salah. Okey, memang dia salah pun. Sekarang baru kenal lah. Tapi nampak macam dah lama kenal, nampak macam sesuai kenalah. Korang dua yang kena. Apa ni? Kau tengok ni wallpaper untuk ikut kedai Paulina tu. Kau tengok dah sampai nipis je. Tak sama dengan apa yang kita nak tu kan? Aduh, macam lagi 2 hari je ni. Tak tahulah aku dah pening dah ni tu tak. Ha? Nak beli memang tak sempatlah kan? Macam mana lah? Memang habislah kena dengan Paulina. Memang habis. Noah. Bagus kan? Cepat fikirkan dia. Lupa. Dia memang sentiasa dalam fikiran kau kan? Baguslah. Cepatlah, Bab. Dia kontraktor. Okey? Mana tahu dia adalah idea lebih hebat dari kita? Cik tunggu sini sekejap. Saya panggil Cik Kaira. Okay? Terima kasih. Hai, Kaira. Tak boleh cakap kat telefon je ke? Kena juga jumpa saya kat ofis saya ni. Lagi senang. Saya nak kongsi idea. Tak susah, kan? Okey. Jadi, apa idea awak? Cafe Paulina tu hipster style, kan? Okay, awak jangka pakai wallpaper. Awak hias pakai barang-barang hipster je. Barang-barang hipster? Mm-hmm. Macam lampu-lampu lama, buku-buku lama. Ya. Yeah. Bukan semak ke? Tak semak. Senang ya. Saya tolong awak. Oh, awak nak tolong saya? Berapa pula saya kena bayar awak ni? Tak pasal-pasal untuk saya habis kat modal je. Saya cakap saya tolong awak. Bukan saya cakap awak kena upah saya. Saya tolong awak. Jadi inilah tempat dia yang kita kena letak wallpaper hari tu yang buat kita orang pening sangat. Awak nak letak macam... Boleh kita letak jukebox ke sini? Meninggalkan cinta kita. Tak pernah aku meluka hatimu, perasaan dan jiwamu. Segalanya telah ku serah. Hanya engkau.
Saya sangat suka hasil kerja kamu berdua dekat kafe saya ni. Semua orang puji cantik. Bila dah cantik, ramailah pelanggan yang datang. Terima kasih ya. Sama-sama, Palina. Kamu berdua order je dulu apa yang kamu nak makan. Saya nak tengok pelanggan kat sana sekejap. Duduk dulu ya. Terima kasih, Palina. Sebab dia suka. Mestilah. Jauh lebih cantik dari apa yang dia bayangkan. Kan? Tapi kau jangan lupa tahu. Hero kau yang buat dia lebih cantik macam tau. Hero aku? Tolonglah. Kebetulan je lah. Hey, orang tu punyalah ikhlas nak tolong kau. Kebetulan ke macam tu? Sebenarnya aku boleh je buat sendiri. Tapi dia nak sangat tolong. Aku biar je lah. Ha, nampak tak? Yang dia biar dia nak tolong kau masuk, dia suka kat kau lah. Tak adalah. Bilang kau. Pelik lah panggil kau ni. Faham aku. Pelik apa? Yelah sikap kau ni lah. Tak kau tahu tak? Aku pelik kenapa kau ni suka sangat nak tolak lelaki yang nak rapat dengan kau. Lepas aku pelik juga kenapa kau punya bekas kekasih tinggalkan kau macam tu je. Tak faham kau panggil kau ni tau. Awak, saya rasa saya tak nak tunggu lagi dah. Kita kahwin. Awak... Tak apa, saya tahu. Selama ni memang awak tunggu lamaran dari saya, kan? Tak. Bukan. Saya nak bagi tahu yang... Bagi tahu apa? Saya anak yang tak sah taraf. Bukan anak sah taraf. Kenapa awak tak bagi tahu awal-awal? Dah lama kita berkawan, sekarang baru awak nak bagi tahu. Mak dan ayah saya pun takkan naklah berbenantu dengan awak. Kalau saya tahu daripada awal macam ni, tak nak saya bercinta dengan awak. Penipu. Awak! Rasa ke? Aku minta maaf tau. Aku tak lihat pun. Aku tak ada apa-apa lah. Tak apa. Ya, jom order lah. Betul, eh? Ya. Yeah. Okey. Lama betul tak jumpa adik saya, Khaira. Nak tak kalau kita pergi jumpa dia nanti? Hai. Nak jumpa dia pun nak ajak saya teman ke? Alas, saya. Awak pergi je lah sendiri. 13 tahun kita di rumah ni. Anak pun tak ada. At least kalau jumpa Khaira, ada juga benda yang faedah nak buat. Luangkan masa lapang. Habis nak salahkan saya ke? Dah tu saya ajak awak jumpa doktor, awak tak nak. Tak payahlah. Buat apa nak ada anak? Ha? Awak mampu ke nak sara dia orang nanti? Rumah ni pun saya yang bayar. Ada duit pun sibuk nak sara belajar si Khaira tu. Wah. Khaira tak pernah minta duit dengan saya satu sen pun tak. Dia memang ada duit. Duit hibah daripada arwah ayah saya bagi dia. Habis tu kalau dah tahu dia ada duit yang awak bagi tiap-tiap bulan tu buat apa? Ingat saya tak tahu. Itu tanggungjawab saya. Salah ke sebagai abang saya bagi duit dekat adik saya? Tak salah kan? Abang, saya cakap awak serius ya. Saya bertahan dengan awak selama ni pun sebab mak dengan ayah saya je tau. Jual mahal.
Nah. Terima kasih. Datin Rose minta konsep klasik ke? Mm-mm. Manusia. Suka sangat padang belakang. Tak ada dulu. Tak ada sekarang, Cik Khaira. Yelah, tapi kenapa nak kena kenang yang dah lepas tu? Yang dah lepas tu lepas je lah. Sekarang ni kita pandang depan je. Sebenarnya kan, ramai je orang yang suka ingat masa silam tu. Sebab banyak kisah lama yang berkait dengan hidup kita sampai sekarang. Contoh, mak ayah kita. Macam mana diorang, macam itulah kita sekarang. Kita ni kan acuan. Eh, tadi ada orang telefon kau. Tengoklah siapa. Ya je lah. Noah kan? Okey tak? Siapa mak ayah aku ni? Suka tau terkejutkan orang. Sorry. Boleh mati tau tak? Jangan mati dulu. Hey. Kalau tak beritahu saya pun, Paulina suka ke tak buat kafe dia itu? Alhamdulillah. Dia suka. Dia suka ke dia sangat suka? Sukalah juga. Bersama. Orang tak cakap terima kasih pun. Awak tak cakap mesti dia boleh baca. Saya bawa awak klinik. Klinik. Tenis. Berapa kerap Cik Khaira kena serangan asma ni? Tiap-tiap hari? Minggu sekali? Sebulan sekali? Tak pastilah. Kadang-kadang hari-hari, kadang-kadang tiga kali seminggu. Asma ni boleh sembuh ke, Doktor? Nak sembuh secara sepenuhnya tu susah sikitlah. Tapi jangan risau, benda ni boleh dikawal. Sebab apa, Khaira ni memang selalu kaya fiskal. Oh. Kan bila penat kan, kena asma juga ke? Macam mana? Kalau itu awak boleh tanya saya lah. Saya tanya doktor lah. Dia doktor kan? Tak apa. Nak tanya apa, boleh tanya. Sebenarnya, pesakit asma ni memang kita galakkan bersukan. Cuma kena ikut kemampuan lah. Janganlah paksa diri pula. Asma ni keturunan, Doktor? Antara faktornya keturunanlah. Tapi ada banyak lain faktor yang mempengaruhi juga. Mak ayah awak asma ke? Saya tak pastilah. Alhamdulillah, okey sikit dah. Mestilah okey. Dah dapat naps. Nanti kalau dapat ubat lagi lah okey. Takut saya tadi. Saya tengok awak tak boleh nafas lah. Tak adalah teruk sangat. Saya dah biasa dah ada asma. Yang tadi tu cuma saya lupa bawa inhaler. Tu je. Khaira binti Abdullah. Awak nak pergi mana? Nak ambil ubat lah. Semuanya RM70. Okey. Tak apa. Saya boleh bayarlah. Bukan pasal bayar ke, ada duit ke. Awak tu sakit. Nanti pergi ke Kalamba. Tak payah.
kak. Kenapa kak? Kaira, Noah Noah telefon. Angkat. Cepatlah angkat. Kau cakap je lah kat dia, aku dah tidur. Bau tak angkat. Kau ni kenapa? Kau ni jomah sangat tak baiklah macam tu, Kaira. Noah tu betul-betul suka kat engkau tu. Kau buat tak reti je kan? Biar je lah dia. Oi, besok aku balik kampung. Kau ikut aku, eh? Tak apalah, kau balik je lah sendiri. Aku okey. Iya, jomlah, Kaira. Lagipun kau tak pernah balik kampung, kan? Kampung kau pun aku tahu kat mana. Kat mana kampung kau? Sebenarnya aku pun tak tahu kat mana kampung aku. Aku anak angkat. Anak tak sah taraf. Jadi, aku tak pernah kenal dengan mak ayah kandung aku. Yang aku tahu, aku cuma ada mak dengan ayah angkat. Itu pun dah meninggal. Alung tu, abang angkat aku. Oh, Kaira, patutlah kau jarang cakap pasal keluarga, kan? Ya, aku minta maaf tau. Tak ada apalah. Nah, kalau macam tu, tanya Alung. Mesti Alung kau tahu ke mana kampung kau, kan? Jeff. Ha. Dapat. Alhamdulillah. Ai, empat biji rumah terus, eh. Memang banyaklah bonus kau tahu ni, Jeff. Ah, okey. Yang empat rumah tu aku nak pilih interior designer sendiri tau. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Okey, bye. Balik juga. Ingatkan Alun ambil Kaira balik sini. Rindu ke? Mestilah rindu dengan adik abang. Kak Maria mana? Kak Maria, dia banyak outstation. Jarang balik rumah sekarang ni. Alun okey ke? Okeylah, hadap je lah. Ada macam mana. Sebenarnya, Kaira ada sesuatu nak tanya Alun. Alun pun ada benda nak cakap dengan awak ni, Kaira. Apa dia? Tak apalah, Alun bagi tahulah apa yang Alun nak cakap dulu. Alun bagi tahu dulu, eh. Okey, macam ni. Alun sebenarnya dah dinaikkan pangkat. Ya Allah, alhamdulillah. Alun dah lama dah nak naik pangkat. Itulah, memang Alun idamkan jawatan sebagai ketua jabatan tu. Dah lama Alun idamkan. Akhirnya pergi kat Alun juga. Alhamdulillah, rezeki kan. Wah, dah jadi bos dah. Okey, macam ni je lah. Biar Kaira masuk untuk Alun hari ni. Sempena sambut Alun naik pangkat. Alhamdulillah, lama tak makan masakan Kaira ni. Tapi masakan Kak Maria lagi sedap, kan? Sedaplah Abang punya beli kat mana ni? Kat depan rumah ni je. Takkanlah Alun tak tahu. Dahlah masak sedap. Di dessert sedap. Dah balik Kak Maria. Kak Maria? Bila sampai? Tentang tadi. Kak Maria sihat? Sihat. Penat je. Balik outstation, kan? Macam mana dah sign dah bonus tu? Dah. Itu yang balik cepat tu. Settle dah. Kak Maria nak makan tak? Kaira boleh ambil kambing, kan? Rajin kamu masak, eh? Nak duduk sini balik ke? Dia memandikan rumah dia juga. Tak apa. Kalau nak duduk sini balik, baguslah. Boleh temankan Alung kau ni yang banyak sangat masa terluang. Dia sibuk sangat tanya aku. Pergi mana? Dah balik ke belum? Pukul berapa? Rimaslah. Dah lah. Tak nak makan lah. Tak selera.
Penat. Mandi, tidur. Tahu-tahu je orang kat sini. Ah, tempat jatuh lagi dikenal. Sini pun lagi tempat jatuh dengan awak. Ni boleh ke tak ni? Entahlah, selalu senang je nak pasang. Hari ni macam susah pula. Awak tahu tak kenapa susah? Awak tengah nervous ni, saya ada kat sini. Ini kalau let me help you. Terbalik. Terima kasihlah. Dah susah-susah pasangkan tayar basikal. Sekarang belanja saya minum pula. Ya, awak dah penat-penat kayu. Kita minum dulu. Saya sebenarnya ada benda sikit nak bincang dengan awak. Pasal bisnes. Apa dia? Saya nak guna khidmat awak sebagai interior designer. Untuk show house projek saya. Ada 4 buah rumah. Saya buat semua rumah. Iyalah. Saya tengah cakap dengan awak sekarang kan. Nak ke tak? Kaira, saya teringin sangat nak kerja dengan awak. Saya suka apa yang awak buat. Apa yang awak pilih semua kena je. Okey. Tapi dengan syarat. Okey. Ni kali pertama kita kerjasama. Dan juga kali terakhir. Petang dah. Ya, tak apa. Hey, nak okay. Tolonglah. Diorang kan tamu kita. Tak apa. Hari ni, yang petang saya belanja. Kara, this one's for you. Thank you. It was such a good presentation. Untuk Kara aje kan? Untuk Nina tak ada. Awak nak ke? Nanti saya beli ke tak. Eh, makanlah. Makan. Please. Dari buah hati kau lah. Ada-ada je lah kau ni. Ada ke orang bagi bunga kalau tak ada apa-apa? Lainlah kalau kau masuk hospital ke apa ke, fahamlah kan maksudnya kan? Noah tu memang suka susahkan diri sendiri. Eh, dia dah syok gila kat kau tau, Kaira. Aku rasa sekarang kan dia mesti apa? Mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Biarlah dia. Engkau ni tak baik tau buat macam tu. Ha? Orang tu bukan main baik lagi dengan engkau. Orang tu hulu cinta, bukannya hulu apa besi panas ke apa. Kau patutnya sukalah. Okey. Kalau kau suka sangat dengan bunga ni, kau ambillah. Lepas tu kau bagi tahu kat Noah yang kau suka kat dia.
aku pula. Layak kalau dia tergila-gila kat aku ke apa kan? Sekarang ni dia tergila-gila dekat engkau, bukannya aku. Lagipun seronok tau aku sama dengan dia. Kan? Bayaran pun tepat pada masa. Kerja pun tak banyak sungit. Seronok kan? Eh, lepas ni apa lagi projek kita dengan dia? Ni projek terakhir kita dengan dia. Ya, aku tahu. Kau ni bukan apa. Kau ni takut jatuh hati dengan dia sebenarnya. Kena. Eh, dah lah. Cakap pasal dia. Boleh tak kita cakap pasal kerja? Okey, Cik Khaira. Oh ya, besok. Besok kita kena jumpa Datuk Aiman. Ya. Khaira, kadang kalau kau pergi seorang boleh? Sebab aku kena uruskan langsir yang kita tempah untuk bilik pameran tu. Jadi aku tak dapat nak pergi. Jadi kau pergi seorang boleh? Alah. Aku tak nak pergi seorang-seorang. Kau bukannya kena Datuk Aiman tu. Alah, Khaira. Elok juga korang dua datang hari ni. Lagi cepat siap kerja, lagi bagus. Jadi Datuk suka yang macam mana? Kami ada beberapa proposal lah yang Datuk boleh tengok. Betul Datuk. Ni ada antara yang kami dah pernah buat dan ada juga cadangan baru. Datuk boleh tengok dulu. Bab konsep ni saya kurang sikit. Apa kata tunggu PM dulu. Kami ada 4 konsep. Datuk boleh tengoklah. Sayang. Hai saya. Ni, saya nak tunjukkan you konsep design ni. Mana you punya? Aku dah tak dengar apa-apa lagi. Sekarang ini kau boleh berambus dari rumah ini. Abang, kau berambus dari sini. Abang, saya minta maaf. Abang, saya minta maaf. Tak, aku dah tak nak dengar dah. Kata, selama ni aku baik dengan kau. Kau layan adik-adik aku semua macam sampah. Aku boleh diam. Macam ni kau balaskan aku? Ha? Macam ni kau balas? Abang, tolong. Maria! Abang. Maria binti Yusuf, kau dengar sini baik-baik. Ha? Aku ceraikan kau dengan talak 3. Kau dengar tak? Abang! Abang! Hello. Minum eh? Di atas sekejap. Khaira faham perasaan Alung. Alung masih ada Khaira. Adik yang takkan tinggalkan Alung. Alung dapat keputusan yang betul. Jangan kesal dengan keputusan Alung. Tak adalah. Alung tak pernah menyesal pun. Apa yang Kak Maria buat kat Alung, memang Alung tak ada nak maafkan. Lama dia tipu Alung. Takpelah, Allah tu maha adil kan. Akan ada perempuan yang lebih baik dari dia. Sama-sama kita doakan. Alah, Alung tak seorang-seorang lah. Alung ada Khaira. Alung ada Fatin. Alhamdulillah. Showhouse projek kita dah siap dah. Kerja awak dengan tim awak sempurna je. Saya suka. Terima kasih. Awak tahu kan, ni projek terakhir kita. Tahu. Dah banyak kali awak ulang. Tapi tak apa. Lepas ni bukan awak kerja pun, duduk rumah je. Khaira. Bila boleh saya jumpa mak ayah awak? Saya serius dengan awak. Saya tak nak main-main. Saya pun tak boleh nak berhasil. Awak pun tahu kan? Tak boleh.
Kenapa? Mak ayah awak tak tahu pasal kita? Ada sesuatu yang awak tak tahu pasal saya. Saya Khaira binti Abdullah. Saya tak kenal siapa mak ayah saya. Saya anak luar nikah. Sebut nama dia lagi, aku tak suka lah. Hey. Khaira, kenapa? Korang okey tak? Tak ada apa. Cuma aku bagi tahu dia yang aku ni anak binti Abdullah. Okey, lepas tu? Lepas tu dah hilanglah. Sama aja macam lelaki lain, kan? Lagipun siapalah aku. Tak ada siapa boleh terima dengan anak tak setaraf macam aku ni. Hei. Khaira, aku jangan cakap macam itu, tak baik tau. Mana tahu Noah ni tak macam lelaki lain? Sama je aku tengok. Aku dah bagi tahu dia seminggu dah. Sampai sekarang aku tak dengar apa-apa dari dia. Kau rasa? Lepas Mak Fatin ambil dia, lama sekarang Alun tak pernah nampak lagi dah dia. Tapi dia ada dah tinggalkan nombor telefon. Bila Alun call, tak pernah nak dapat. Dia belik. Mungkin dia tersalah bagi nombor? Mungkin lah kot. Mungkin tak nak Alun ada kaitan dengan Fatin langsung. Khaira dah cari dah kat semua platform media sosial. Ramai Fatin. Tapi bukan Fatin kita. Dah tahun dah. Tahu rupa Fatin tu macam mana. Jangan susahnya. Halo. Khaira. Khaira nak tanya pasal mak kandung Khaira. Tak, Alung jangan salah sangka. Khaira bukan nak tinggalkan Alung. Cuma Khaira nak tahu asal usul Khaira. Tak sangka juga. Khaira ada simpan keinginan nak tahu siapa ibu kandung Khaira. Sebenarnya dah lama dah Khaira nak tanya. Tapi Khaira tak nak kalau Alung terasa. Alung harap Khaira jangan berdendamlah ya. Tak, Khaira tak berendam. Khaira cuma nak tahu je asal usul Khaira. Alung tahu kan asal usul Khaira? Okey. Ya, Alung memang tahu siapa mak ayah kandung Khaira. Mak ayah kandung Alung ambil Khaira masa Khaira kecil lagi. Daripada seorang jururawat nama mereka Maria. Macam mana kita nak cari makcik Kamaria ni? Yang tu Khaira tak payah risaulah. Kita ada orang akan cari dia sampailah. Jumpa. Eh? Alah, jangan stres.
Hai, Kaira. Hai. Awak buat apa kat sini? Saya nak cakap dengan awak sekejap, boleh tak? Just... Kaira. Kaira, sekejap boleh tak? Apa awak nak? Ha? Kaira, saya tak kisahlah awak binti Abdullah ke, Abdul Rahim ke, binti Abdul Kadir ke. Awak tetap hamba Allah yang sempurna. Awak tak ada beza dengan orang lain. Dengan saya. Saya siapa nak marahkan takdir yang Allah dah tentukan pada awak? Kita ni cuma manusia biasa. Kita tak boleh nak pilih siapa jadi mak ayah kita. Sekarang saya jujur. Saya ikhlas cinta dengan awak. Kaira binti Abdullah. Sudi tak awak jadi isteri saya? Alhamdulillah. Akhirnya kahwin juga korang berdua, kan? Tapi cuma satu je dah Alulah minta. Tolonglah jaga Kaira baik-baik. InsyaAllah. Dah faham, Alum? Faham apa tu? Hei, ada ni orang lelaki yang sembang ni. Ya, tu. Boleh. Dah agaklah. Mesti kenalah tu. Rasa keluarga kita ni macam tak lengkap lah. Tak apa, Alum. Nanti kita sama-sama cari Fatin, ya? Betul-betul. Tapi kalau ada Fatin pun, keluarga kita ni tetap tak lengkap lagi. Alung pun kenalah kahwin juga. Alung kahwin. Sekarang ni bukan senang nak cek calon. Apa yang susah sangat tu? Depan mata Alung tu. Cantik pun. Okay. Mana ni? Pergi. Dua hari tak balik rumah. Lepas tu nak jumpa kat luar pula tu. Sayang. Macam mana kita nak jumpa? Ha? Sekarang ni isteri saya dah tahu pasal kita. Isteri saya dah tahu? Habis tu macam mana? Saya pun tak tahu. Sekarang ni kami dah bergaduh besar. Dan dia dah tahu semua rahsia kita. Macam inilah. Apa kata kita putus? Ha? Putus? Sayang, saya cakap apa ni? Jangan macam tu. Saya dah tak ada pilihan tau. Saya lebih sayangkan isteri saya dan saya nak awak sekarang ni keluar daripada rumah tu sekarang juga. Dan jangan datang satu lagi. Sayang, jangan buat saya macam ni, sayang. Dengar sini, dengar sini. Lagipun rumah tu saya nak sewakan. Jadi saya lepas ni saya harap awak jangan cari saya lagi. Sayang, jangan macam ni, sayang. Sayang, jangan tinggalkan saya. Sayang. Sayang. Okey, nanti saya cuba dapatkan dokumen yang cik minta itulah. Ah, kalau boleh secepat mungkinlah. Saya cari jururawat tu. Hello? Hey. Buat apa dekat sini? Baru habis meeting tadi. Untuk hiasan klinik pakar. Alun buat apa kat sini? Ini tengah usahakan cari emak kandung Kaira ni. Jadi macam mana Alun dah jumpa dah? Belum lagi. Jururawat yang serahkan Kaira pada mak ayah saya tu dah pindah dah. Dengan kata dah pencin. Jadi macam mana Alun? Ada harapan ke nak jumpa emak kandung Kaira? Tak tahulah kalau saya dapat jumpa jururawat tu insya-Allah mungkin boleh kot sebab yalah Kaira pun dah tanya banyak kali kan. Yalah. Mestilah Kaira nak tahu kan. Kalau kita kat tempat dia pun mestilah Kaira nak tahu lu. Sudah ni tak ada pula tanya. Baru-baru ni je dia tanya. Yalah. Alun kalau ada apa-apa nak minta tolong ke, Alun beritahu je saya. Saya insya-Allah saya boleh tolong Alun. InsyaAllah. Ni nak makan belum? Nah, belum lagi. Yalah, saya panggil makan. Tadi tolong ke depan saya. Okey. Sayang. Pagi. Kuih tiaw goreng udang.
Kegemaran awak ni. Wah. Untunglah saya dapat orang rumah cantik. Pagi-pagi dah masak. Terima kasih. Awak tidur lewat yang malam tadi. Jumpa tak diorang? Tak. Tapi saya akan cuba juga, walau macam mana pun, untuk cari mak saya dengan adik saya. Saya tak kisah. Tapi janganlah sampai tak tidur. Tak sihat tau. Ya, tahu sayang. Nanti lunch kita makan kat kafe Puan Lina tau. Ada orang istimewa nak datang. Orang istimewa? Siapa? Tunggulah tengah hari ini. Macam mana awak buat kerja? Pinggan macam ni pun awak tak boleh bawa. Hai, dah habis pecah ni. Hei, awak tahu tak? Kalau bos tahu, mati awak kat sini tau. Kalau dia kata tak makan, makan. Kerja sini makan free je. Apa awak ni? Buat kerja macam tu pun tak boleh. Tengok, buat betul-betul lah. Oh, inilah tetamu istimewa kita. Istimewa tak? Rindunya. Minta maaflah, sibuk kat rumah. Saja je buat gempak. Lama tak makan sama-sama. Bersih-bersih sikit. Ha, tengok tu. Elok tu jatuh nanti. Pecah lagi. Budak ni. Dia susun pasal. Tu, pekerja dia terpecahkan pinggan. Alo? Ya. Khaira dah kumpulkan semua Fatim binti Abdullah dekat media sosial. Cuba lah tengok. Eh. Alung tak pastilah. Siapa bukan Fatim yang cari ni? Yang Khaira tahu, dia ada ni, kesan lecur kat tangan dia. Sebab dia terkena seterika waktu kecil. Ingat tak? Sedapnya. Kakak nak air. Fatih takutlah nak pergi dapur. Kakak ambilkan balik. Yelah. Sekejap eh. Saya yang kacau panas tu. Macam mana nak tengok kesan lecur kat tangan orang? Apa? Cari pelan-pelan. Awak nak makan apa? Ya.
Long? Lama ke tunggu? Tak maaf lambat. Adalah. Ini ada hal apa nak jumpa Long? Sahaja je nak selalu manja. Boleh? Manja apalah sangat. Allahuakbar. Order je lah. Taklah, saya gurau je. Sebenarnya memang ada benda yang saya nak bagi tahu Long. Ceria je bunyi. Apa dia? Datuk Aiman minta kita orang dekorasikan rumah dia untuk disewakan. Jadi maksudnya Maria memang tak duduk situ lah, Long. Macam mana nak cakap, eh? Kalau cerita pasal Kak Maria, macam mana sekalipun, tak penting semua tu pada Long. Tapi penting bagi saya, Long. Saya nakkan kepastian pendirian Long tentang Kak Maria. Dah tahu kan Kak Maria tu macam tu. Sekarang ni Alung cuma nak cari mak kandung Kaira dengan Fatin. Itu je. Dah dua hari dah saya letak gambar saya dengan Fatin waktu kecil kat media sosial. Tapi sampai sekarang tak ada orang cakap apa-apa pun tentang gambar tu. Baru lagi saya. Eh pun biasalah, setengah orang memang tak ada akaun media sosial pun kan. Fatin. Tak ada akaun media sosial zaman sekarang. Macam manalah saya nak cari adik saya tu. Buat kerja pun tak pandai. Kalau pelanggan bising bukan awak yang kena. Faham? Saya yang kena. Ini kan tak profesional langsung tau. Depan pelanggan kot. Tengking-tengking staff macam tu. Okay. Patutnya staff tu diajar, bukan kena tengking macam tu. Yeah. Saya rasa saya kena tegur lah. Sabar. Nah, pergi ambil order. Tunggu apa lagi? Nah, cepat! Maaf, kecik. Lambat sikit nak ambil pesanan. Nak makan apa? Sam. Fatin. Ya, saya. Fatin binti Abdullah. Ni akaklah. Ingat tak dulu kita selalu makan coklat jari? Waktu pergi sekolah, ingat tak? Ya Allah, dah besar hati ni Kak Kaira lah. Kak Kaira? Ya. Ya Allah. Tak tahu kak cari Fati. Masanya Fati tak ada bakat je. Fati kerja sini ke? Kerja sini ke? Fati kena marah. Ya Allah, kesiannya. Kak kena marah. Lepas Alung bagi balik Fati dekat mak kandung Fati, Fatin dibawa pergi jauh. Tapi Fatin sekali pun tak pernah lupakan akak. Fatin tak pernah lupakan Alung. Akak pun tak pernah lupakan Fatin. Walau sehari pun. Mak kandung Fatin, orang susah, Kak. Fatin, tolong mak jual kuih. Fatin, kerja. Macam-macam kerja yang Fatin buat. Sebab Fatin nak tolong mak. Fatin pun sekolah sampai tingkatan 5 je. Lepas tu Fatin tak sambung, tak mampu. Ya Allah, kesiannya adik akak ni. Lalu sekarang Fatin masih duduk dengan mak lagi. Mak. Fatin dah tak ada mak, Kak. Mak Fatin dah meninggal tahun lepas. Innalillahi. Sekarang Fatin duduk mana? Fatin sewa bilik je, seorang-seorang. Dekat air di sini sebab dekat dengan tempat kerja kan. Fatin tak payah sewa bilik dah. Pindah duduk saja dengan kita orang. Ya sayang, duduk je dengan kita orang, okey?
kita ganti balik 12 tahun yang kita dah hilang tu. Betul ni? Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Abang. Fatin, walaupun hidup Fatin susah dengan ibu kandung Fatin, tapi Fatin dah tahu asal-usul Fatin. Macam akak ni. Akak masih terkapai-kapai cari siapa diri akak sebenarnya. Assalamualaikum, Long. Ha, Alu dekat hospital ke? Ada kat hospital lah ni. Macam mana, Long? Dah dapat ke info pasal jururawat tu? Dah, memang ada jururawat nama Kak Maria dekat hospital ni. Tapi dah pencin dah. Tapi anak dia kerja kat sini tau. Oh, ya ke? Senanglah macam tu. Berdekat nak jumpa lah tu maksudnya, Long. Kan? InsyaAllah. Alu ingat lepas ni nak pergi rumah makcik Kak Maria. Ah, okey. Tak apa, Long. Apa-apa Alung beritahu saya. Eh? InsyaAllah petang ini saya nak balik kampung ni. Okeylah. Nanti apa-apa nanti telefon Alung. Eh? Okey. Boleh. Assalamualaikum, Long. Alung ni kan patutnya dah kena kahwin sekali lagi tau. Adalah, kesianlah. Sekurang-kurangnya ada juga orang nak masak, orang nak kemas rumah dia, kan? Tahu tak Alung cakap dia kemas rumah seminggu sekali je. Sebab tu akak suruh datang tolong-tolong dia. Betul lah rumah kotor. Kara. Kak Maria. Kara. Kara. Wujud Alung, Kara. Kau siapa? Ya Allah. Kau siapa? Siapa perempuan ni? Kak Maria, ni Fatin. Fatin dah besar dah sekarang ni. Fatin. Fatin. Cantik dah besar. Kak Maria, Kak Maria cari Alung ke? Alung sekarang belum balik lagi. Rasanya tak payah datang sini lagi lah. Kak Maria balik dulu. Kak, tolong. Tolong Kak Maria. Tolong pujuk Alung. Terima Kak Maria balik. Kak Maria, mana boleh Kak Maria? Kak Maria kan kena cerai. Talak tiga bukan talak satu tau. Rasanya Kak Maria balik dulu ya. Fatin, Fatin kena tolong Kak Maria. Fatin sayang Kak Maria kan? Kata Kak Maria cantik, pujuk Alung. Kak Maria macam ni je lah. Kak Maria tak sihat ni. Kak Maria balik dulu. Kak Maria nak Alung. Alung baik. Alung tak macam lelaki Raisya. Tolong, korang dua. Korang dua kena tolong. Yang Alung tu, dia lelaki paling baik dalam dunia tau. Tapi masa Alung jumpa Fatin, Fatin tak nangis macam mana Alung nangis tau. Masa tu Fatin. Fatin, Fatin. Alah, tak sihat ni. Kak Maria balik dulu. Tak nak. Tak nak balik. Akak menyesal. Tolonglah. Tak, Kak, buat apa? Buat apa kat rumah ni? Abang, saya rindu sangat dengan abang. Abang, terima saya balik, abang. Saya dah menyesal. Saya janji saya tak buat lagi, abang. Tak tahu malu ke apa? Ha? Jantan tu dah tinggalkan kau. Kau nak cari kau balik? Ha? Tak tahu malu? Kau dengar sini, babek. Dulu memang aku sayangkan kau tau. Tapi disebabkan perangai kau, aku lebih rela sayang adik beradik aku ni. Ini sebab apa? Sebab ni amanat daripada arwah mak ayah aku. Ha? Jadi sekarang ni aku nak tanya kau lagi sini. Baik kau belah lepas ni. Kau keluar, aku cakap. Tak ada ampun, tak ada ampun, tak ada maaf, tak ada ampun. Sekarang ni kau keluar. Keluar daripada sini. Aku cakap baik-baik ni, kau keluar daripada sini. Tolong keluar daripada sini. Alhamdulillah. Kira ni Alung nak cakap sikit. Alung dah jumpa dah mak kandung Kira sebenarnya. Dan dia pun dah berkeluarga. Dia pun dah ada anak-anak dia sendiri dah. Tapi terpulanglah. Kalau Kira boleh terima dia, teruskan je lah niat tu. Dengar, walaupun yang jadi, kami semua ni tetap keluarga kakak. Okey? Kami takkan tinggal kakak sampai bila-bila. Okay? Kita dah usaha dah.
Alung juga yang jumpa. Alhamdulillah, sayang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Vera, kenalkan. Ini mak kandung Gaira, Melati. Thank you.